Hai, selamat siang, selamat sore, tergantung kalian nonton video ini kapan. Oke, di video kali ini aku akan membuat challenge. Yaitu challenge-nya apa? Challenge-nya kertas HVS sama botol air mineral. Nah, challenge-nya kayak gimana? Oke, yang penting kalian simak video ini sampai habis. Oke. Aku di sini ditemani oleh Wahyu. Wahyu yang sering nongol di video sebelumnya. Bagaimana kita mengeluarkan kertas atau menarik kertas tanpa menjatuhkan botol di atasnya? Bisa? Gampang. Gampang. Ya gampang-gampang susah. Ya challenge cuman narik kertas tapi usahakan botolnya jangan sampai jatuh. Kalau jatuh gagal. Oke? Okay? Gampang ya. Gampang. Cuma narik kertas doang kok. Narik kertas tapi jangan jatuh. Boleh coba? Boleh coba. Oke, coba dulu lah. Oke, kita coba dulu buat Wahyu. Tapi botolnya yang jangan sampai jatuh. Ya, kalau jatuh itu sampai gagal. Oke, okay? Silakan coba dulu. Jangan ini dong, jangan di pinggir, tengah biar adil ya kan, biar adil kita taruh di tengah botolnya. Oke, siap, silakan. Ya ini baru nyoba, baru nyoba, baru nyoba. Nah, sudah. Kita mulai ya. Oke. Kalau dia tumpah ya berantakan semuanya. Kena air ya kan? Oke, kita mulai aja. Siapa yang duluan? Ente kan? Oke. Ya. Siap. Oke, kita akan mulai durasinya cuma 2 menit. Kita mulai akan mulai challenge-nya durasinya cuma 2 menit. Gimana caranya ngeluarin kertas, narik kertas biar gak jatuh botolnya dalam waktu 2 menit. Oke, kita akan coba. Siap. Oke, kita akan kasih waktu 2 menit buat selesaiin challenge ini. Tapi itu tadi, jangan sampai jatuh. Oke, kita coba. Kita kasih waktu 2 menit. Waktu sudah jalan. Mulai. Susah juga ternyata. Ya harus pakai trik lah, trik. Ini kayak pecahin masalah hidup ya. Hari ini hidup, ini masalah. Gimana kita biar bisa keluar dari masalah itu? Oke, sudah mendekati 1 menit ya. Kita lihat aja dia berhasil apa enggak. Ais, jatuh juga. Ais, jatuh juga. Oke. Oke, waktu masih banyak. Yuk. Masih ada 1 menit lagi. Ya, bisa lah. Susah guys, susah. Ya, sudah mendekati waktu 2 menit. Gue dapat 2 juta dong. Oh iya. Dapat janda. Dikit lagi nih. Oke, waktu habis. Oke, waktu habis. Wah. Waktu habis kita lihat. Ini waktu habis, sudah habis, sudah 2 menit. Oke, dan Wahyu enggak bisa nyelesain challenge ini. Padahal udah bolong guys kertasnya. Oke, sebenarnya gampang sih. Gampang. Oke, kini giliran saya lagi. Iyalah. Oke, kita akan mengganti kertasnya, kita akan bersihkan dulu. Oke, kita lanjut. Yaitu giliran saya lagi. Tadi Wahyu gagal. Gagal ya. Gagal ngatasin masalah hidup. Ya, sebenarnya ya gampang, cuma narik doang. Narik doang. Ngeluarin lah, intinya ngeluarin. Ya gampang. Oke. Ini caranya. Siap.
Yang penting tenang aja, tenang. Gini. Oke. Mungkin kasih waktu biar adil. Oke. Ada kucing. Turun. Turun. Biar adil kita pakai stopwatch juga. Kasih waktu 2 menit. Nanti kasih ke penonton waktunya mulai. Mulai. Udah mulai, guys. Oke, kita mulai. Kita mulai. Siap? Siap. Jika kita tarik seperti ini akan jatuh. Terus kalau dia ditarik dipaksa, pasti dia jatuh. Ya kita pelan-pelan aja. Lihat. Pelan-pelan. Ya, udah setengah menit, guys. Tenang. Lihat pelan-pelan, oke? Cara kita menariknya kemana? Ada 1 menit. Curang, guys. Dia cuma dia cuma ada 1 menit. 1 menit kurang 5 detik. Ya. Sebenarnya gampang buat ngeluarin kertas di atas botol. Iya. Iya, kayak masalah lah kalau kita terlalu panik. Cepat-cepat pengen beres ya, gak bakalan. Tapi kalau kita tenang, santai, ngatasinnya ya kayak tadi, cuman setengah menit doang. Oke, semoga terhibur buat kalian. Oke, jangan lupa subscribe Galeng sama Wahyu. Cabut. Bye. Bye.